Oke, Wir, bentar lagi bulan puasa nih, Wir. Kegiatan apa aja nih, Wir? Ya seperti biasa, alhamdulillah kalau dari segi ibadah pasti sama aja rutinitas, ya, pas puasa ngaji apa segala macam. Tapi bedanya Ramadan ini kan pahalanya nambah gitu. Jadi kan sayang kalau misalkan hari bacanya bisa baca pahalanya doang. Ya kalau bulan puasa baca satu juz lah minimal. Berkumpul berkumpul bersama keluarga di bulan puasa nih, Wir? Pasti pasti tiap sahur, tiap buka, apalagi keluarga kita kan benar-benar menjaga kerukunan banget. Jadi tiap hari itu selalu ada kebersamaan, baik itu di HP maupun tempat langsung. Wir, ada menu spesial favorit dari ayah, menu ibu, spesial, Mimi? Favorit. Iya, jadi kalau mama kebetulan senang masak orangnya, senang explore-explore banyak hal lah. Okay. Jadi suka beda-beda kadang-kadang tiap hari gitu. Hari ini menu sahurnya apa, bukanya apa, serah dia deh yang masak, kan dia penguasa dapur. Dan lu sendiri ada kegiatan, Wir, di bulan puasa ini, Wir? Atau umroh kah, atau gimana? Enggak, tapi kalau orang tua insya Allah bulan Ramadan ini umroh. Kebetulan kalau aku sendiri lagi cut off job dari luar, jadi pengen fokus bikin konten di YouTube, jujur. Jadi mau bikin series khusus pas bulan Ramadan insyaallah. Wah, series apa nih? Series namanya Rumah Wirda. Wih. Gitu. Jadi memang itu konsepnya tuh kayak podcast, cuman bukan podcast banget. Isinya cuma gue doang, namanya juga Rumah Wirda gitu kan, Rumahnya Wirda gitu. Jadi situ nanti membahas seputar fitri wanita, kemudian kayak ya banyak lah seputar-seputar agama. Oh, jadi bikin podcast kegiatan di bulan Ramadan ini mengisi betul, ya. Betul, gak cuma soal Ramadan aja. Kadang-kadang kan banyak anak-anak muda yang ingin bertanya tapi gak tahu mau nanya ke siapa, gak punya guru gitu. Nah, ya kita hadirlah sebagai sosok teman bagi mereka semua, buat tempat bertanya, curhat dan lain-lain. Dan lo mengikutin jejak karir Babe juga nih kayaknya. Iya, jelas lah. Kalau Babe sih tipe orang yang terserah lo deh mau jadi apa, asalkan lo manfaat buat banyak orang, buat agama, jangan tinggal sholat, kayak gitu aja. Tapi ngomong-ngomong masih sendiri kan, Wir, ini, Wir? Ini rame kan, ini sendiri dari mana? Gue kalau sendirian ini juga keder gue. Kalah, rame lah, hidup gue rame, rame banyak orang. Mungkin tahun depan akan mengisi atau amin, teman ya, gitu. Doanya gimana, doa kameramen nih? Kalau kameramen doanya, doain gue ya insya Allah. Ya, siap, cukup bang. Oke, sip, thank you, Win.